Program utama Cianjur Era Baru itu tadi dengan inovasi-inovasi baru, dengan strategi-strategi baru, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya dan tradisional di Cianjur, itu kita mewujudkan ruh Kabupaten Cianjur yang sugih mukti. Program utama, ya jelas kita harus sesuai, selaras dengan program pusat. Pertama, ketahanan pangan, lalu ekonomi kerakyatan. Yang paling utama programnya, yang dulu pernah ada, sekarang tidak ada, itu adalah insentif KRT-an. Insentif KRT-an itu rencana akan kita berikan 25 juta per RT per tahun. Raih tiket kan? Tapi jangan dulu masuk kan? Jangan dulu masuk. Bapak Ibu yang kami hormati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kain politik pengusung. Tapi kenapa akhirnya saya menjalankan ini semua, terutama untuk Cianjur? Modal saya cuma satu, tenang. Yang saya punya hanya niat baik, ya. Untuk hal urusan yang macam-macam, uang apa, ada yang bilang, oh, itu artis cuma mencari duit apa segala macam. Mendingan gue syuting setiap hari dapat duit. Ya. Tapi alhamdulillah seiring nambah usia, nambah umur, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk yuk bismillah yuk, saya ingin berbuat baik untuk banyak orang. Kenapa di Cianjur? Sekali lagi saya melihat Dr. Wahyu, istri tercinta, dan alhamdulillah partai yang mendukung solid, Nasdem, Gerindra, Partai Umat, PSI, dan Partai Buruh. Bismillah, akhirnya kita bisa berlayar. Terima kasih.
sini. Baik tiket kan? Tapi jangan dulu masuk kan? Jangan dulu masuk. Bapak Ibu yang kami hormati, bermengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tiket kan? Tapi jangan dulu masuk kan? Jangan dulu masuk. Bapak Ibu yang kami hormati, bermengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah ada. Bagi nomor 1.